Ingat kan Pak Abi tuh? Siapa ya? Mohon Yang maaf. waktu itu ditolongin. Yang dua kali mogok motor aku. Gimana teteh? Itu anu di kebon gedang nih. Kebun yang gedang, pudunan. Kebun pepaya bentar. Aduh udah lupa yang mana ya? Ini yang pakai bit ini. Kela. Bentar. Yang yang waktu dua bensinnya kali. Enggak itu. Oh iya. Katanya kenapa ini motornya didorong? Teteh, kenapa motornya mogok? Habis bensin atau gimana? Enggak tahu. Mana WA terang tuh bengkel paling mana di dia? Bengkel itu adanya tuh di bawah. Cukup jauh juga harus turun, Teh. Gimana emang ininya kendalanya? Enggak tahu, ini tuh udah digojlek berapa kali tapi masih enggak nyalanya. Kalau bensin gimana? Bensin ada setengah lagi. Ada ya bensinnya. Teteh boleh saya cek? Boleh, ah. Maaf, Teh ya. Ya. Oke. Kalau di starter ini bisa Teh nyangkut? Bisa. Bentar ya. Saya coba. Eh. Ngeplos kayak gitu terus. Bensin mah ada ya? Dah. Bentar. Ini kayaknya udah turun sih bensinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi segini terus ya. Padahal udah diisi ya. Heeh, bismillah. Nah. Ya, makasih ya. Alhamdulillah. Nah, nyala juga ya teman semuanya. Ternyata bener teteh bensinnya itu kurang gitu. Mampir dulu aja deh ke wisata Lembah Panjampen ya. Gue udah lama banget gak kesini. Mumpung pakai jalur sini, gue itu habis dari teman gitu dan semuanya ya. Wah ini pemandangan, aduh terhalang oleh ini ya. Aduh agak flu juga ya dan semuanya ya. Gile gerah. Gimana teh? Ingat kan Pak Abi tuh? Siapa ya? Mohon yang maaf. Waktu itu ditolongin. Yang dua kali mogok motor aku. Gimana teteh? Itu anu di kebon gedang nih. Kebun yang gedang, pudunan. Kebun pepaya bentar. Aduh udah lupa yang mana ya? Ini yang pakai bit ini. Kela. Bentar. Yang waktu dua bensinnya kali. Enggak itu. Oh iya. Yang di apa sih? Yang di jalan yang turunan itu. Teteh. Gimana kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Aku teh lihat itu vlog AA gini. Di YouTube. Teteh bentar ya. Saya lepas dulu helmnya ya biar ngobrolnya enak gitu. Oh iya teteh, saya sekarang ingat betul. Ini teteh yang mau jemput adiknya. Iya. Iya, teteh. Teteh, di sini ngapain? Nggak mau nis aja, tadi udah ketemu teman. Tetehnya tadi kok bisa lihat gitu? Iya, aku teh dari sana. Ih, kayak motor AA yang waktu itu nolongin. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Iya, tetehnya itu aslinya orang mana? Orang situ, deket orang Tanjung Syukur ke sana. Tanjung Syukur. Tanjung Syukur itu lampu merah yang mau ke yang arah mau Pangandaran. Ke Banjarsari ya ke situ. Alba pabrik. Iya. Terus? Itu belok ke kanan ada Perum Baru di situ. Ada Perum Baru ya. Ya teteh temennya udah pulang atau gimana? Udah, tadi nggak minjem itu doang. Teteh mohon maaf dengan teteh siapa ya, kita belum kenal iya, dulu ya. T.I. Ica aja panggilnya. T.I. Ica lah, bentar teteh. Tetehnya kok tahu ya, tadi sempet apa sih ngobrol YouTube, bilang apa? Agan moto. Iya. Agan moto vlog teh, channel saya. Ya waktu itu teh diituin, dikasih tahu sama temen katanya. Pernah lihat lagi scroll YouTube ada... Ada aku di situ katanya, ada yang nge-vlog. Oh iya, soalnya waktu itu teh ya, saya itu kan
rekam kejadian yang Tete, mohon maaf juga ya. Saya enggak izin sama tetenya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya upload ke YouTube. Apa-apa, ya takutnya tetenya enggak izinin. Enggak gitu. Kirain apa video apa ada di YouTube katanya. Oh, jadi teteh itu tahu teteh masuk di channel saya dari temennya. Iya, katanya tuh ada di YouTube, ada di YouTube. Kirain apa video apa. Iya. Ya mohon maaf juga tuh ya, saya waktu tuh enggak izin ke tetehnya. Ya, teteh emang enggak ada kamera. Enggak sih, kirain apa gitu, kan panik motornya. Iya, gimana sekarang udah baik motornya? Udah lumayan. Alhamdulillah, udah ke bengkel juga. Iya, sekarang udah agak berebet lagi? Enggak, harus dipanasin terus pagi-pagi. Oh itu mah akinya, harus diganti biasanya, kalau enggak dicas. Tapi kalau dulu kan di starter kan susah, terus biasanya di engkol. Ya, terus pas awal kan dari bensinnya ya. Iya. Nah, saya kira dari bensinnya terus pas turun lagi kan mogok lagi tuh. Iya. Itu berebet dari karburatornya kan menurut saya. Nah, awalnya kan kepikiran ini mah bensinnya ternyata karburatornya. Kemarin diservis sama teteh ke bengkel. Udah dibersihin berarti. Udah. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang mungkin kendalanya di aki ya teteh ya. Iya, kayaknya mah harus diganti lagi. Harus diganti. Kalau awalan ya kayak gitu teteh. Ya syukur bisa ketemu lagi nah teman semuanya ini. Siapa tadi lupa teh lagi? Ica. Teh Ica. Ih, ngobrolnya tuh teteh. Sambil duduk saya juga gitu teh. Mau ngopi ke sini udah lama juga gitu kan enggak main ke sini. Tetehnya sering main ke sini. Ya kan temen orang sini, jadi di sini mainnya. Ya. Aku tuh dulu tuh terakhir kapan ya? Wah lama banget. Sebelum ini itu, masih rame. Dulu rame, iya. Dulu mah rame. Rame terus ada spot selfie juga gitu kan. Nah sekarang mah gimana ya? Jadi sepi kayak gini tumben nih. Iya, udah jarang keurus. Oh katanya sering? Sering, kan di sini enak sepi gitu, adem. Nggak banyak orang banget. Yeah. Tapi nggak bahaya juga gitu, masih ada orang-orang. Nggak bahaya. Ya bahaya kenapa kalau misalkan. Ya kan takut kalau sendiri kayak kemarin di sana di Kebon Gedang kan sendiri banget itu. Oh tetenya itu kemarin habis dari mana? Terus? Ya dari temen itu di situ. Oh dari temen juga. Terus mau lanjut? Ngejemput adik. Ngejemput adiknya. Ya. Oh malah motornya mogok ya. Terus kemarin pas adiknya ketemu sama tetenya gimana tuh responnya? Gitu aja we dia mah. Oke, kita nggak ketemu sengaja sama Mbak Ica ya, Mbak Ica. Nah, semuanya. Jadi, Teh Ica ini cewek yang dulu saya bantu nih motornya itu mogok gitu, tuh semuanya. Alhamdulillah sekarang mau katanya udah cukup baik ya, karena kemarin sempat ke bengkel juga ya, Teh Ica ya. Ya, Teteh, bentar. IG-nya, Teh, apa sih? Ica Fitri. Ica Fitri lah. Kemarin juga ada sempet ya yang komentar katanya di YouTube itu mah teman aku aja kayak gitu. Ya, ya kirain video apa? Terusnya ada yang DM juga di Instagram. Ah itu mah katanya teman aku orang itu orang apa sih Tanjung Syukur. Iya yang waktu itu makasih banget ya udah ditolongin. Iya teteh sama-sama teteh sama-sama. Nah nanti mah lain kali mungkin ya biar itu harus servis rutin sih sebenarnya. Adek aku kan itu lihat vlognya malah diketawain. Bukannya itu. Cina nih ada nih nemu dia teh vlognya. Adiknya juga sempat lihat. Iya kan dia sok scroll itu YouTube ada muncul di situ gerak malah diketawain orang itu padahal perjuangan jemput iya ya. Orang mah rusuh-rusuh mau ngejemput iya jadi tetehnya ini tuh semuanya kemarin itu kan motornya mogok terus mau jemput adiknya apa sih kerja kelompok ya iya. Kerja kelompok nah terus adiknya tuh nonton malah ketawain padahal itu ya mau jemput dia. Iya. Oke teteh, aku mau beli minum dulu ya teteh. Oh iya. Tinggal dulu ya. Tetehnya mau sekali. Enggak, itu bentar lagi juga mau pulang. Oh, udah gitu. Sore. Udah lama emang dari. Enggak sih, cuma tadi ngerjain tugas sebentar. Oh, siapanya?
temennya minjem laptop gitu. Oh iya. Yeah. Oh berarti Teteh tuh masih sekolah? Enggak, aku mah udah kerja. Udah kerja. Iya. Kalau temennya? Temen kuliah. Oh kuliah. Oh temennya kuliah. Mm-hmm. Oh Tetehnya udah lulus. Mm-hmm. Oh SMK atau kuliah juga? Enggak. Iya. Aku mah langsung kerja aja. Ya, aku mau beli mobil biar sekalian aja deh. Enggak. Ayo. Enggak ya. Iya beneran ya Teteh? Enggak apa-apa. Aku mau beli minum dulu ya. Iya. Tetehnya masih di sini Teh. Iya, A. Teteh minum ya? Mangga. Beneran? Bias, A. Tetehnya, atuh mau lanjut kemana sekarang? Mau pulang, A. Udah sore. Urus-urus betui. Iya, takut ini. Mau ngejemput mama sekalian. Mama? Iya. Tetehnya kalau Tanjung Syukur, aku tuh ada teman. Tapi yang SD Indomaret dari situ kemana? Ke sana lagi, maju lagi. Bentar kalau lurus, terus kan setelah apa sih pabrik apa sih namanya? Kayu. Alba, aku masih belum Alba. Ada jembatan itu, terus ada pelang makam apa gitu masuk ke situ. Bentar kalau ke situ mah berarti yang bisa tembusnya itu ke daerah Batu Lawang. Iya, kan? Iya ke situ. Di situ tuh ada perum. Mm-mm. Yang bakas sawah. Pas masuk ada pemakaman pas belokan. Itu di depannya Perum sekarang mah. Woi Tati. Dulu makan balong sawah di situ. Sekarang dijadiin Perum. Baru tahu udah lama banget tuh nggak lewat situ. Ya baru-baru. Oh, orang situ ya. Iya. Oh orang dinyanyi atau berarti ya udah berapa lama? Udah mau 5 bulan kali. 5 bulan? Oh, baru ya? Mm-mm. Itu teh berarti masuknya Kecamatan Banjar atau Pataruma itu ya? Hegarsari. Hegarsari Banjar? Iya, apa Banjar. 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 Kalau Pataruman Batu Lawang mungkin. Nggak tahu. Belum pindah aku juga, KTP-nya belum pindah ke situ. Jadi masih... Tati, mohon maaf. Tati aslinya emang orang mana? Aku dulunya di Lembur Balong di situ. Lembur Balong. Berarti yang mau ke lapas. Itu apa sih rel? Itu oh orang situ ya. Oh jadi baru ke Perum ke situ. Oke jadi rumah baru ya. Alhamdulillah. Bisa lah apa sih namanya pindah ke situ jadi warga baru orang situ. 5 bulan ya. Teteh berarti kalau Lembur Balongnya sebelah mana nih? Gang Wirya. Gang Wirya teh yang ada apa sih namanya? Toko-toko. Yang ada toko Laksana masuk ke situ. Masuk. Sedikit. Nah, di situ juga ada Perum. Ada Perum sebelum Perum aku mah. Kela. Sebelum Perum ada sekolah. Gang. Emang ada sekolah? Sekolah paket. Ada warung? Iya, ada warung itu. Oh, Pak Lidinya? Orang situ ternyata. Ya. Kirain teh orang mana? Kirain tuh orang luar kota, baru pindah ke... Apa sih? Semanding ya situ. Baru 5 bulan. Ternyata masih orang Banjar. Masih juga. Orang Banjar. Oke, terus semuanya. Pantesan pas kemarin motornya mogok. Ya udah nggak tahu nggak pernah ke situ. Pantesan. Oke, itu semuanya. Jadi Teh Caca ini orang Banjar asli. Ternyata saya kira orang luar kota. Terus nggak tahu jalan situ. Memang kalau jalan situ teh agak jauh juga ke SBU atau ke Pomini. Aku juga baru tahu. Nah makanya kalau bepergian harus cek dulu kendaraannya. Iya. Punten atunya di kantun heula. Oh iya, Teteh mohon. Mangga hati-hati di jalan teh. Hatur nuhun ya pas iya. Itu, A. Mohon. Duluan ya, A.